Sigama kembali serangan dari Kalimantan. Kembali pertandingan di set yang kedua, bola dikuasai saudara Meti. Tosar dari Bang Isma sudah lepaskan bola yang sudah hampir kembali serang terus. Berikan bola ke dalam sudah masuk. Itu saja di sana masih diperjuangkan oleh Azul saudara Meti. Takut serang terus. Angkat bola kembali serang tadi di sana. Itu saja di ajar seorang Arsil. Berhasil kembali memecahkan kedudukan 1-0. 1-0 saudara kembali. Bola masih dipegang saudara Sadi. Lepaskan bolanya sudah. Tahan saja kembali berikan pada bagot. Coba kali sudah. Alat itu kembali di sana. Terlepas kembali bola keluar lapangan. Poin buatkan Risma 1-1. 1-1 saudara kembali. Bola masih diberikan ke dalam Risma. Lakukan sudah. Tahan saja kembali. Cukup keras kembali sudah hasil. Tempol dan poin kembali berubah menjadi 2-1. 2-1 ada saudara Kentet. Kembali kita lihat masih memainkan bola di tangan saudara Kentet. Ajak 2-1 2-3 apa kembali lepaskan bolanya. Ditahan saja kembali pemain dari Karisma. Masih saudara Ojoy kembali berhasil. Saudara Ojoy menyamakan kedudukan menjadi 2-1. Subjoy. 2-1. Masih saudara Ojoy kembali lepaskan cantiknya. Baik kembali bertambah buat Big Sofil Sayur. 3-2. Kembali bola diambil saja. Baik dari Big Sofil Sayur. Ada saudara Arsil di sana. Lakukan sudah. Tahan saja kembali. Karisma tiga serangan di sana selalu. Namun masih bisa dipetuk kembali. Oh, terlalu melakukan pemain dari Iqbal saya rupanya. Poin kembali buat Karisma tidak sama. Masih Budi Kira kembali berangkat ke belakang. Hampir acak-acak dia lakukan. Tertinggal sudah. Tahan saja kembali. Langsung saja dihajar saudara Rus. Berhasil kembali. Angka berubah menjadi 4-3. 4-3 kembali. Saudara Maskun. Hampir bola. Beberapa jam setia diputar sebentar. Kembali bola. Lakukan jam setia sudah melayang. Hampir kembali. Hari ini ditunggu keras ke serangga. Dan poin kembali berubah. 4-1. 4-1 kembali. Saudara Rus lakukan sudah. Ada saudara Rus. Berikan kembali. Ada saudara Rus. Ada serangan dari Bintu Abil Sayur untuk kali ini. Poin kembali buat Karisma 5-4. Bola masih di tangan saudara Abil. Kembali ancang-ancang 1-2-3-4. Kembali lumpurkan sudah. Tahan kembali saudara Rus. Berikan kembali bola. Dikut langsung bola kembali saudara ini. Masih bisa dipertahankan. Langsung dibayar. Lagi-lagi pemain dari Karisma. Sehingga poin kembali berubah. 6-4. Masih Karisma kembali. Bola dikuasai saudara Abdul. Mencoba kembali untuk melakukan servis sepertinya. Yang sudah langsung kembali berikan bola ke tangan dari saudara Rus dan kembali berhasil mengubah kedudukan 5-6. Tinggal satu angka saja untuk menyamakan kedudukan dari Big Family Sayur. Bola kembali akan diberikan ke tangan saudara Rus. Kedudukan nanti kembali saudara Rus masih melepaskan bola yang sudah berikan ke depan kembali mencoba. Langsung melakukan serangan Karisma. Namun masih terkalah tetap pemain dari Big Family Sayur sehingga poin kembali 6-1. Tak sabar, waktu saudara Rus kembali lakukan sudah. Takut seradu, bukan ready. Kembali berikan bolanya. Masih gagal kembali serangan dari Karisma. Kali ini langsung dihajar saudara Ketken. Sehingga poin kembali 7-7. Nah, bola masih dikuasai kembali saudara Rus kali ini. Lakukan serbia sudah langsung membiarkan bola jatuh di luar lapangan. Sementara kembali poin terbubar. Karisma 7-7. Itu sama, tetap itu kembali lakukan sudah. Takut sudah terus, umpan satu dengan tadi. Gagal kembali. Variasi yang dijalankan para pemain dari Big Family Sayur sehingga poin kembali buat Karisma 8-7. Masih semua itu kembali lakukan sudah. Saat saja kalau sudah terus, umpan tadi. Berikan saja bola kembali ke dalam sudah kentir. Masih ada sudah di sana. Naik ke ini,
pun kembali. Bola satu keluar lapangan, hingga kembali memberikan angka subsidi saja buat tim pembeli sayur. 8 sama saudara Denny. Kembali lakukan juga, langsung saja kembali kirimkan bola. Kembali dari Karisma dari Kinal, biarkan saja dari Kinal kembali menghantam pertahanan dari tim pembeli sayur, sehingga poin kembali 9-8. 9-8, saudara Reddy kembali lakukan servisnya. Ditahan dari Suraru, selamat tadi. Berikan saja bola kembali ke dasar Arsil. Begitu mudahnya saudara Arsil menghajar pertahanan dari Karisma. Poin kembali 9-9. Pemilat sama bola dikuasai kembali Surasa Sadi. Lakukan juga peringkat ke depan mencoba kali ini. Surah Rudi ada kemudian Duri Kidang. Kembali gagal serangan dari Karisma Sunda. Poin kembali buat tim pemilih sayur 10-9. Masih saudara Sadi kembali ke tangan bola. Kirimkan ke depan Surah Rudi. Naik kembali dipukul sudah saudara Ojoy. Berhasil kembali. Lagi lagi menyamakan kedudukan 10-10 bola kembali diambil saja pemain dari Karisma saudara Rudi dihajar langsung kembali masih bisa dikuasai kembali para pemain dari tim pemilu Rusa Maskun masih membetul tangan saudara Rudi tinggal poin kembali 11-10 sebelah-sebelah saudara Ketet sudah menampak ke belakang tindakan bola kembali saudara Ketet melakukan mencap timnya merayak sudah mengambil timnya kembali poin buat Karisma sudah sebelah sama sementara kembali saudara Ojoy kita lihat kembali masih mengambil bola saudara Ojoy melepaskan servisnya sudah berjalan kembali di tangan saudara Adik dan langsung saja dihajar saudara Arsil kembali bola masuk sehingga poin kembali 12-11 saudara Arsil kembali lakukan juga langsung kembali saudara Adu lemparkan surat Neti kembali atur masih ada pertahanan belakang pemain dari Neti kembali sayur lemparkan ke depan mencoba dikulit langsung kembali saudara Ibnu dan berhasil lupas kedudukan menjadi 12 sama saudara Duri Kidal kita lihat kembali acak-acak dia untuk melakukan acak-acaknya sudah melayang langsung menyusun tangan kembali saudara terus masih ada saudara Arsil di sana dan juga saudara Baskun berhasil kali ini saudara Baskun poin kembali 13-12 saudara Baskun kembali berlangkah ke belakang hampir acak-acak 1-2-3 apa tembakan bola tinggi-tinggi dihajar langsung kembali dipertahankan para pemain dari Karisma langsung dibayar Lingira tingkat kewalahan pertahanan belakang dari tim pemilih sayur dan poin kembali bertambah 13 sama saudara Anu kembali menguasai bola di sana untuk melakukan servisnya dari Karisma sebenarnya lepasan sudah ambil kembali saudara Ketket dipukul keras kembali saudara Denny sehingga poin kembali pertama 14-13 bola kembali diberikan ke tangan saudara Arus pemain dari Big Family Sayur ada dia lakukan sudah saat saja kembali beberapa Rudi dipukul keras kembali masih dipang diperhatikan Big Family Sayur sudah saat ini langsung bola ada Rudi di dalam sana kejar kembali bolanya langsung saja mengobrak ngabrik pertahanan dari Big Family Sayur dan poin kembali 14 sama nomor itu kembali berlangkah ke belakang lepaskan bola sudah langsung berikan ke Serarus lupakan kembali ke di sana tidak terduga kembali serangan dari Big Family Sayur sehingga poin kembali 15-14 saudara Denny kembali sudah mengambil bola masih mengincar lawan yang dianggap lemah rupanya lakukan sudah kembali pendek saja datangnya melekat lagi ke Serarus itu keras kembali mencoba Serarus namun gagal kembali dan poin kembali berubah 16-14 peringkat 4 kembali pukul ini tidak rupanya menyentuh net tangan dari saudara Ketet sehingga poin kembali 15-16 umpan kembali diberikan mencoba rupanya kesalahan dibuat keluarga Karisma sebenar poin buat tim pemilu sayur 17-15
15. Bola kembali diambil saudara Sadi. Lepasan jadinya sudah langsung tata jak oleh saudara Rudi. Lepas saudara. Oh, saudara Rendi. Namun masih ada saudara Ketko di sana nih. Cocok langsung bola kembali saudara Odoi. Hajar saja ke saudara Basur. Masih bisa dikembalikan. Mencoba berikan ketangan saudara Rudi. Nah, kembali bola masuk. Poin kembali buat Risma sebentar. 16-17. Hanya beda satu angka saja kembali. Ada saudara Ibnu melangkah ke belakang untuk melakukan servisnya. 1, 2, 3, 4 kembali luncur ke sana. Tahan saja kembali bola kembali zona dua. Dipukul kembali saudara Ketket namun kembali bola keluar lapangan. Checkpoint kembali berubah 17 sama saudara Ibnu kembali lakukan juga. Langsung saja dari apa yang kembali pemain dari. Oh, dibiarkan saja kembali saudara Ketket tadi sehingga poin kembali 18-17. Iya kembali bola masih di api yang saudara Ketket ajak kembali. Iya saudara Ketket pasat jam setia tidak masuk kembali dengan melewati match ke poin 18 sama bola di api yang saudara Ojoy kembali dari Kak Niswa sebenarnya untuk Kak Niswa kembali lagi-lagi sama membuat kesalahan. Melewati meter, poin kembali 19-18. Dan kali ini bola diambil saudara Arsil. Lakukan sudah, saat sudah itu berikan ke depan, naik kembali di final. Kali ini terbaca saudara Rus. Sehingga poin kembali 20-18. Lagi saudara Arsil kembali. Bola pasti dipegang saja sepenuhnya. Luncurkan sudah, tak ada kembali, berikan upaya dipukul, namun masih bisa, kembali sudah terus, dan bola keluar lapangan, poin kembali 19-20. Oh, udah. Lakukan sudah, berikan kembali bola, naik saja mencoba sudah terus, masih dipukul kepada sudah Meti, datang lagi sudah terus, dan kali ini lolos dari pengawalan sudah Meti. Hingga poin kembali 21-19. Bola masih diberikan ke tangan saudara Pasuk kembali untuk melakukan gadgetnya. Hampir bola kembali 1-2-3 langkah ke belakang. Lepaskan tinggi-tinggi dipukul sudah. Tahan saja kembali berikan ke depan. Lepaskan di sana dipukul keras kembali. Dijawab saja pemain dari bisa dipukul. Kembali bola dari saudara Ketket tadi tidak bisa melewati net sehingga poin kembali 21-21. Beda satu angka kembali buat Karisma sebenarnya. Bola dipegang sudah aduh lakukan sudah. Tahan saja kembali dari lupa yang mencoba dipukul selalu. Masuk kembali menambah angka 22-20. Dapat terus kembali masih ada di belakang untuk menunjukkan servis sepertinya pelayan sudah langsung berikan kembali umpannya dan dibiarkan saja kembali saudara Aceh mengobrak abrik pertahanan dari bintang ini sayur hingga poin kembali 21-22 kembali bola dipegang saja saudara Aceh kali ini lakukan sudah angkat kami kembali yang berkirwan terbatas sudah abu lepaskan saja bola kembali sudah Randy naik kembali dengan tertipu dari saudara Ketket tadi sehingga poin kembali 23-21. 23-21. Oke, bola kembali sudah ada di tengah belakang. Dan kita lanjutkan kembali bola masih dipegang kembali saudara Denny. Victor Denny sayur lalu sudah langsung saat kosong aduh. Lompat Messi kembali berikan saja bola kembali Odoi. Masih bisa diantisipasi. Datang lagi serangan sudah masuk. Oh masih bisa diangkat lagi turun kali. Kembali game point 24-21. 24-21. Sementara kembali bola masih di tangan saudara Denny. Lakukan sudah. Tahan saja kembali. Berikan umpannya kembali Karisma. Dan kali ini memperpanjang atas pertolongan dari Karisma sebenarnya. Angka bersama 22-24. 22-24 masih suara Meti. Kembali lakukan sudah. Iklan ke depan. Kembali mencoba. Dikutuk sudah suara. Hasil. Masih ada saudara Ketket. Bukan suara Meti. Naik kembali di punggung. Masuk kembali poin 23-24. 23-24 kembali bola kembali sudah Ketket lakukan sudah tak apa kembali kembali dari sini kembali
jalur. Lakukan saya tidak suka. Apa tadi bola rakyat ini? Menghabiskan pertandingan ini lakukan saja sudah lepas keterpak kembali bisa berjaya itu semua masih ada pertahanannya dan lagi serangan kembali mencoba apa yang